Halo GP Mania, Sanggar Otomotif kali ini akan membahas tentang comebacknya Marc Marquez di lintasan balap MotoGP 2021. Seperti yang diketahui bahwa pembalap fenomenal dengan gelar 8 kali juara dunia ini mengalami crash dan cedera parah ketika melakoni balapan di kandang sendiri, yaitu di Sirkuit Jerez Spanyol 2020. Dampak dari crash ini, Marc Marquez mengalami patah tulang lengan kanannya. Dan lebih parahnya lagi, Marquez harus istirahat lebih lama karena mengambil keputusan yang konyol untuk mengikuti balapan 2 hari setelah operasi. Setelah 9 bulan absen dari balapan, Marquez dipastikan ikut balapan lagi di sirkuit Portimão, Portugal. Hasil balapan di Portugal ini, Marc berhasil finish di urutan ke-7 dengan torehan 9 poin, hasil yang memuaskan untuk seorang pembalap yang absen selama 9 bulan. Di seri balapan berikutnya, yaitu di sirkuit Red Bull Ring, Marc menorehkan 7 poin dengan finish di urutan ke-9, turun 2 posisi dari balapan sebelumnya. Namun, sangat disayangkan pembalap berjuluk Baby Alien yang terkenal dengan Magic Save-nya ketika balapan ini harus mengalami 4 crash dalam 3 balapan beruntun dengan torehan 0 poin karena tidak bisa menyelesaikan balapan. Crash pertama dan kedua pada seri balapan di Le Mans, Prancis harus diwarnai dengan bendera flag to flag. Ini dikarenakan perubahan cuaca dari kering menjadi hujan. Dalam balapan ini, Marquez jatuh 2 kali, masing-masing di tikungan 14 dan 6. Crash ketiga di sirkuit Mugello, Italia. Nasib sial dialami Marquez pada awal lap kedua tikungan ketiga. Motornya bersenggolan dengan pembalap KTM Brad Binder dan menyebabkan Marquez terjatuh serta tidak bisa melanjutkan balapan. Crash keempat pada balapan kemarin di sirkuit Catalunya Spanyol. Lagi dan lagi pada lap ke-7 pembalap berjuluk Baby Alien ini harus mengalami crash di tikungan ke-10. Crash ini menambah deretan 0 poin balapan Marquez dalam 3 seri beruntun. Tentu saja ini menjadi rekor buruk untuk seorang pembalap seperti Marc Marquez. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Marquez adalah rajanya dalam melakukan penyelamatan ketika akan terjatuh. Setelah balapan di Catalunya ini, banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa Marc sudah habis dan tidak akan seperti dulu lagi, yang handal dalam melibas tikungan dengan teknik elbow down-nya. Apakah ini pertanda Marquez harus pensiun? Tentunya seru untuk kita simak di balapan-balapan berikutnya.